Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fitri. Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana progres di Parayasa dalam 10 hari terakhir. Karena video sebelumnya diambil pada tanggal 10 Juli dan sekarang sudah tanggal 20 Juli 2022. Pada video sebelumnya di BPK Residen ini masih membangun pondasi-pondasi. Nah, untuk sekarang sudah mulai dipasangkan tembok-tembok precast. Ya, bisa dilihat di sini bagaimana mobil kren sedang membawa tembok-tembok precast ke titik pemasangan. Di sini precast sedang dipasangkan di blok A9. Sebanyak 3 rumah sudah berdiri di tanggal 16 Juli 2022. Bisa dilihat ya di sini ada 3 rumah. 1, 2, 3. Oke, kemudian jangan kaget, bukan sulap, bukan sihir. Beberapa hari kemudian jadilah 5 rumah. Tepatnya pada tanggal 20 Juli 2022. Sebanyak 5 rumah sudah berdiri, alias tembok-tembok precastnya sudah terpasang ya. Nah, ini bisa dilihat saya tandai dengan nomor. Dan ini masih berada di blok yang sama, yaitu blok A9. Nah, kemudian ini pemandangan dari belakangnya ya. Nah, ini mobil krennya sedang memasang tembok-tembok precast di rumah ke-6 dalam 10 hari terakhir. Seperti inilah proses pemasangan tembok-tembok precast hingga berdiri sebuah rumah. Keren ya, dalam 10 hari sudah berdiri 6 rumah, walaupun baru tembok-temboknya saja yang terpasang. Semoga pembangunan di Parayasa ini selalu diberi kelancaran dan harapan saya fasilitas umumnya bisa segera dibangun. Amin. Oke, sekian video pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.